Maisa. Talang. Maisa. Perbuatan siapa ini? Maisa, mana Lia? Mana Lia? Maafkan Mama yang telah merepotkan Papa. Tentunya keadaan Mama ini sangat mengganggu aktivitas Papa. Kata Nabi, istri yang saleha adalah harta yang paling berharga. Aku bahagia mendampingimu, Ma. Dampingimu seorang suami yang penuh dedikasi. Amin. Semoga demikianlah hendaknya. Ya, Mama harus banyak istirahat. Bobo ya, sayang. Assalamualaikum. Nak Roma, ya. Ada tamu. Tunggu sebentar. Baik. Sebagaimana Mama tahu, Papa telah menandatangani sebuah kontrak show untuk besok malam. Tapi... Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf, sudah waktunya minum obat. Terima kasih. Minum obat, nah. Papa tidak sampai hati untuk meninggalkanmu sendirian, sayang. Kau harus, Pa.
Kalau sampai karirmu hancur, justru Mama akan lebih menderita lagi. Pergilah sayang, laksanakan tugasmu. Insya Allah Mama akan baik-baik saja. Mama, kau harus segera sembuh sayang. Aku sangat menyintaimu. Aku sangat membutuhkanmu. Sayang, Papa pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengorbanan ada cepat-cepat tertidur. Halo. Bisa bicara dengan Rumai Rama? Saya sendiri. Ada interlokal dari Jakarta, silakan terima. Terima kasih. Halo. Bung Roma di sini? Betul. Dari mana? Dari Rumah Sakit Islam, Bung. Mohon dengan hormat dan sangat agar saudara bisa secepatnya datang malam ini juga. Karena isi saudara dalam keadaan kritis. Tapi kami mohon agar saudara tenang saja. Halo. Jangan cegah aku. Tenang, Roma. Tenang, aku harus ke Jakarta tenang. Sekarang juga. Sabar, Roma. Tenang. Apa yang terjadi? Astagfirullahaladzim. Lia. Lia, istriku. Dia menanti kehadiranku sekarang juga. Bung Roma, apapun yang terjadi, Anda tidak boleh menggagalkan show malam ini. Karena Anda tahu, masyarakat dari seluruh Jawa Timur telah membludak menanti kehadiran Anda. Apakah kalian juga ingin memaksakan aku untuk tampil pada malam ini? Ah, katakan. Katakan! Kalian semua egois, tamak, dan tidak punya perasaan. Sabar, Mak. Lia, istriku, dia detik ini tengah menghadapi sakaratul maut. Allah, apa yang harus kulakukan, ya Allah? Bung Roma, kami sangat mengerti perasaan Anda. Kami sangat berkeinginan untuk bisa bersama-sama mengantar Anda malam ini juga. Namun Anda tahu pada jam begini, tak ada lagi pesawat yang menuju Jakarta. Lagi pula, kalau sampai kau tidak tampil malam ini, Roma, pasti akan lebih banyak korban yang akan jatuh. Betul, Roma. Sedikitpun kami tidak bermaksud mengecilkan persoalan ini. Percayalah, Roma. Kami adalah sahabat-sahabatmu. Seiman, seperjuangan, dan seperitaan. Ya Allah, kalau memang ini keputusanmu, aku rindu. Kuatkanlah hatiku, ya Allah. Bismillah. Thank you.
berkali-kali ku tersenyum, sementara hati menangis. Betapa harus ku tertawa, sementara hati ku luka. Dan ku sadari tiada seorang jua yang dapat meringankan beban derita diriku. Betapa harus aku menyanyi sementara hatiku sedih. Betapa harus aku menghibur sementara hatiku
Tenang dulu, Bung Roma. Tenang. Alhamdulillah istri saudara telah selamat dari kematian. Tapi dengan sangat menyesal sekali, dia harus menerima alternatif yang lain. Apa itu, Dok? Dengan berat hati saya harus katakan kepada saudara. Satu hal yang tidak dapat saya hadapi ialah kebutaan istri saudara. Dia buta. Ya Allah, ampunilah aku. Ini kesalahanku. Kenapa ini kau lakukan? Astagfirullah. Wahai sahabat-sahabatku, andil kalian tidak kecil dalam menunjang karirku. Ternyata kalian telah begitu setia mendampingiku, menelan pahit dan getir, melacak onak dan duri di jalan perjuangan dalam menegakkan jenis musik kita ini. Oleh karena itu, kalian adalah bagian dari hidupku. Dan hari ini aku telah mengambil sikap bahwa aku akan meninggalkan hingar-bingarnya musik. Apakah keputusan itu cukup bijaksana, Roma? Bukan hanya kami, tapi berapa banyak penggemar soneta yang akan kehilanganmu? Ya, sementara tidak seorang pun yang bisa menebus dosaku kepada dia. Bukankah popularitasku yang telah membuat dia menderita? Bukankah kemasyuranku yang telah membuat dia buta? Ternyata selama ini aku cuma sibuk dengan musik dan musik. Sekali lagi aku mohon keikhlasan kalian untuk membawa Lia jauh dari keramaian dunia. Aku ingin dia bisa menghirup kehidupan baru. Aku ingin dia bisa menerima kasih sayang seorang suami secara utuh. Mungkin dengan cara inilah dia bisa memaafkan dosaku. Kalau memang sudah menjadi keputusanmu, kami bisa mengerti perasaanmu, Roma. Laksanakanlah semua yang menjadi niatmu itu. Semoga semua itu bisa membawa hikmah. Amin. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim. Kullu dhamin azim. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Itu di luar banyak orang-orang berkerumun. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya mohon supaya bisa meninggalkan tempat ini. Dan sesungguhnya saya bukan lagi Roma Irama yang dulu. Saya bukan lagi sebagai seorang penyanyi, tapi sebagaimana saudara-saudara lihat, saya adalah seorang gembala sapi. Saya ingin kedamaian. Kami ingin ketenangan. Saya mohon, tinggalkanlah tempat ini. Kalian dengar bukan? Tinggalkanlah tempat ini. Papa. Papa. Papa, kau jangan bersikap seperti itu. Ternyata mereka tidak mau kehilangan kau, Papa. Mereka masih mengharapkan kau. Tapi, Ma. Saudara-saudara, saya tahu bahwa kalian adalah penggemar Roma Irama dan pencinta Roma Irama. Dia memang milik saudara-saudara. Tapi aku mohon, dengan segala kerendahan hati, untuk sementara biarkanlah kami menikmati kedamaian hidup ini. Silakan.
silakan saudara-saudara. Tinggalkanlah kami. Silakan tinggalkanlah tempat ini. Aku mohon. Ya, mohon dengan hormat silakan pulang, Pak ya. Baliknya, kenapa mama kelihatan cepat tua? Begini Nuri, itu dikarenakan mamamu ini terlalu banyak memikirkanmu Nuri. Dan satu hal lagi Nuri, kau harus tahu, mamamu yang cantik ini senantiasa membantu papa dalam mengurus peternakan ini. Tentu dengan kehadiranmu sebagai sarjana peternakan, mama tidak akan kerja keras lagi. Betul, Ma. Nuri pun sudah tidak sabar lagi untuk menerapkan semua pengetahuan yang ada. Dan aku akan sangat senang sekali melakukannya. Bagus sekali. Pokoknya begini saja, papa serahkan kepada kalian berdua untuk menangani peternakan ini. Ayo, kita masuk. Nah, Nuri, inilah villa kita. Mama, barangkali Nuri perlu istirahat. Bawa dia ke kamarnya. Ayo. Ayo. Ke atas. Nah, ini kamarmu, nak. Sengaja mama persiapkan untukmu. Senang bukan? Wow, senang sekali. Ya, mama sengaja mendesain seluruh furniture di kamar ini dengan warna kesukaanmu. Memang mama seorang ibu yang senang memanjakan anaknya. Ternyata kau juga masih terawat rapi, sayang. Hanya boneka yang satu itulah yang masih bisa mama simpan. Yang lainnya, entah pada kabur kemana. Siapa, Ma?
foto pamanmu. Paman? Ha-ha. Paman yang mana? Paman yang... yang di Nederland. Dan lagi mama rasa kau tidak kenal dengan dia. Karena sewaktu beliau meninggal, waktu itu kau masih kecil sekali. Okay, lupakan foto ini, ya? Sekarang kau istirahat dulu, manis. Paman. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalian kenal mereka? Ya, dia Ponco, anak Bu Rangga. Pemilik rentetangga itu? Betul, Roma. Seingatku, akhir-akhir ini mereka membayang-bayangi kita terus. Sebaiknya kita harus hati-hati, Roma. Mereka adalah orang-orang licik. Bismillah. Kembali ke tempat kalian masing-masing. Ya, dan waspada. Baik. Hei! Rupanya sudah sekian lama sapi-sapi kalian gratis melahap rumput-rumput kami di sini, ha? Aku dilahirkan di lembah ini, dan aku tahu pemilik padang rumput ini belum berpindah tangan dari Allah. Pardi, jangan. Tidak ada salahnya kalau kita menghormati tamu-tamu kita yang akan menghadapi maut. Sini. Bagaimana kawan? Atau terpaksa sapi-sapimu kami bunuh untuk kujadikan kornet? Weh. Aduh, ayo! Ada!
Hi, Nuri. Hi, Pa. How do you feel today? Good. Bagaimana? Kau menyukainya, bukan? Very interesting, Pa. Bagus. Nuri sedang mengadakan pendataan kembali. Ternyata tidak kurang dari 60% sapi-sapi kita memerlukan pemeliharaan yang lebih serius. Kurang gizi. Justru itu. Papa dan mamahmu menyekolahkanmu di bidang peternakan. Daripada papa harus menggaji orang lain. Sudah lama papa ingin kasih lihat sama kau seluruh tanah milik papa ini. Mulai dari sana sampai di daerah sini, juga ujung sana tuh lihat. Papa, pemandangan di sini sungguh indah sekali. Di Amerika tidak ada pemandangan seindah ini. Nuri. Coba melawan, Nuri. Diamkan, Papa. Rupanya kau pemilik ransi itu, anak muda. Minggir kau, Nuri, atau kau bunuh kau. Baik. Tidak sekarang. Aku kira kita masih ada waktu untuk bertemu lagi. Sampai jumpa, anak muda. Hahaha.
Kenapa ini bisa terjadi pada Papa? Kenapa? Apakah ini bukan mimpi buruk? Apakah dia ayahmu? Assalamualaikum. Alhamdulillah, kau selamat, Roma. Alhamdulillah. Di antara kita ada korban? Iya, Roma. Maksum dan Rosidi, mereka tewas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita harus membalas kematian mereka, Roma. Dendam tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Oh ya, tolong rahasiakan semua peristiwa ini terhadap istriku. Insya Allah. Kenapa, nak? Sudah minum obat, sayang? Sudah. Bagaimana pengembalian hari ini, Pak? Alhamdulillah, sebagaimana biasa. Rasanya rumput-rumput hijau tak akan pernah habis untuk menggemukkan perut sapi-sapi kita. Selamat datang di ranch kami. Silakan masuk. Siapa, Pak? Sebentar kau akan tahu siapa dia. Maisa? Oh. Silakan. Begitulah, Nuri. Akhirnya Roma memutuskan untuk merubah profesi dan cara hidupnya. Padahal aku tidak pernah merasa bahwa apapun yang terjadi atas diriku adalah kesalahannya. Sampai saat ini, sesungguhnya aku masih merindukan bahwa Roma Irama sang penyanyi sebagai suamiku. Sudah lama. Aku lebih bahagia dengan profesiku yang sekarang. Sebagai peternak yang sederhana, aku lebih bisa mengabdi kepada rumah tangga. Well, well, well. Ternyata kau Roma Irama sang superstar itu. Wah, saya senang sekali bisa bertemu orang beken seperti Anda. Kau mengada-ngada, Nuri. Itu dulu. Tetapi sekarang Roma Irama tidak lebih dari seorang gembala sapi. Roma, aku akan berterima kasih sekali kalau kau sudi memperdengarkan suaramu. Kau setuju kan, Lia? Papa, Mama tahu bahwa kau tidak akan pernah mau menyanyi lagi. Semua itu Papa lakukan hanya demi Mama. Kali ini aku minta padamu, sayang. Nyanyikanlah sebuah lagu. Mama telah rindu sekali mendengarkan. Mau kan, Pa? Papa, mau kan? Hanyalah senyum, lupakan itu semua yang lalu biar berlalu, biarkan itu semua terkubur bersama waktu dan anggaplah semua tak pernah terjadi dan marilah
indah hanyalah semu. Lupakan itu semua, yang lalu biar berlalu. Biarkan itu semua terkubur bersama kita yang dulu sedih. Bangkitkan mimpi burukku lagi. Dan kau Nuri, sebaiknya kau pulang dulu. Aku yakin mereka akan kehilangan sekali. Ya, terutama Mama. Tapi justru kau harus menyelesaikan persoalan, bukan lari dari kenyataan. Bagaimana? Kuantar kau pulang? Tidak, Roma. Aku punya cara sendiri untuk kembali. Ya, paling tidak kita akan keluar sama-sama. Kebetulan aku akan menemui seseorang di Desa Mancagar.
Nah, Nuri, kita berpisah di sini. Semoga Allah menyertaimu. Oke, Roma. Terima kasih. Bye. Bye. Papa, Ma. Jangan panggil Papa. Dia adalah Papa tirimu yang telah membunuh ayah kandungmu. Lalu siapa ayahku? Itu tidak penting sekarang. Apa yang harus kita lakukan, Ma? Itu yang penting. Kita harus cari jalan keluar, sayang. Dan itu tidak akan membiarkan kita hidup. Kalau begitu, mari kita ke rumah Roma. Dia pasti akan menolong kita. Tunggu dulu, perempuan. Kalian tidak usah pergi ke sana. Sebentar lagi, Roma, pahlawan kalian, akan datang. Tunggu saja. Thank you.
Biadab. Tunggu. Ini bagian aku. Bos menginginkan dia dibawa hidup-hidup. Ayo! Sungguh menyesal kau harus mati di tanganku, istriku sayang. Thank you.
Allahumma gfir laha dhunubaha wa tub 'alayha. Ya Allah, terimalah dia di sisimu. Amin ya Allah. Roma, mari kita pergi. Aku tak tahu entah harus kemana. Aku telah kehilangan segalanya. Tidak, Roma. Sesungguhnya terlalu banyak orang yang merasa kehilanganmu. Mereka sangat mendambakan kehadiranmu sebagai Roma Irama yang sebenarnya. Kembalilah, Roma. Kembalilah ke profesimu. Aku akan senantiasa mendampingimu. Terima kasih, Nuri. Kau telah membangkitkan semangatku. Dan saat ini seakan-akan aku baru dilahirkan kembali. Batasan fungsinya ini bencana. Wanita dan pria akan pernah sama. Secara kudrati berbeda fungsinya. Jiwanya, badannya, Tuhan telah mengatur pembidangannya. Seperti ayah, lelaki adalah pemimpin wanita dalam tata kehidupan dunia. Begitulah ketetapan sang pencipta. Lalu kenapa kau coba merubah? Kalau aturan Tuhan sudah dirubah-rubah, pastikan kau dapatkan. Badannya telah mengatur pembidangannya. Emansipasi wanita perlu di dalam pembangunan. Emansipasi wanita jangan sampai keterlaluan. Emansipasi wanita jangan melawan takdir Tuhan, ini bencana. Majulah wanita, biarlah berdua. Namun jangan lupa tugas utama. Apapun dirimu, engkau adalah ibu rumah tangga.
hati yang coba anda bayangkan. Kalau semua maju ke garis depan, tentu yang lemah di garis belakang. Kalau wanita juga sibuk bekerja, rumah tangga kehilangan ratunya. Kalau wanita juga sibuk bekerja, anak-anak kehilangan pembina. Bukan salah remaja kalau mereka minal, bukan salah mereka kalau tidak bermoral. Bukan hanya makanan, bukan hanya pakaian yang lebih dibutuhkan. Tuhan telah mengatur pembidangannya. Memang peranan wanita perlu di dalam pembangunan, tapi peranan wanita jangan sampai keterlaluan. Kalau peranan wanita melanggar batasan fungsinya,